peringatan Hari Kanker Sedunia. Tanggalnya sebenarnya tanggal 4, tapi kita mengadakan karnival di Central Park ini tanggal 3 sampai 5 Februari. Acaranya itu mulai dari booth-booth dan bazar, edukasi tentang kanker, serba-serbinya, bagaimana mengenali kanker, kemudian juga ada pemeriksaan deteksi dini gratis, ada untuk USG payudara dari Love Pink, mamografi payudara dari YKPI, dan juga pap smear dari Yayasan Kanker Indonesia DKI. Jadi acaranya, antusiasme masyarakat itu ternyata sangat tinggi. Untuk pap smear aja ada 500, kuotanya itu full, mamografi 100 juga full. Jadi memang kami sangat senang bahwa ternyata di Indonesia sekarang deteksi dini itu sudah mulai masyarakatnya mengenali dan mau untuk deteksi dini.